Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur Avan Elektronik. Tulisannya miring-miring, kencen bengkel ruwet. Dulur Avan Elektronik, dimanapun kalian berada, bengkel balap mepet sawah, mepet tegalan. Semoga kabar kalian di hari ini tetap sehat selalu ya. Murah pangan, murah sandang, murah papan, murah rezeki, murah kabehane. Gitu lur, hari ini kita lagi bongkar powernya Mas Bri yang NX 20.000 kemarin, yang sempat viral kemarin ya videonya, yang terbakar di Lumajang kalau nggak salah, yang sampai keluar apinya terus disiram air dari teko di video teman-teman. NX 20.000 ini kemarin yang terbakar, dan ternyata setelah dibongkar itu yang terbakar kemarin area ini lur, bagian dari kabel AC 220 nya terus sekring baru masuk soft start. 90% kondisi aman, untuk power aman, untuk elko aman, untuk trafo aman, power yang ini pun juga aman, cuma kerusakan di bagian ini kabelnya terbakar terus mengenai kipas. Mungkin kemarin yang sampai nyala merah apinya itu dari kipasnya ini ya. Gitu lur, ini mungkin prediksi saya itu kelebihan arus overload untuk kabel AC-nya dia tak mampu, mungkin bisa karena sekringnya kurang kenceng, mungkin atau solderannya kurang kenceng, akhirnya timbul panas, istilahnya itu ngepong ya. Terus timbul panas, overhead, keluarlah api. Tuh ini hancur. Seperti ini kondisinya power ya Mas Bre yang kemarin terbakar. Dulur. Tapi ini masih bisa muter kayaknya, cuma bagian pinggirnya yang terbakar. Ini nanti dicuci ulang karena kemarin sempat tak lihat itu disiram pakai air apa, entah dari teko, air teh mungkin ya. Ini sisa-sisa gula masih, nanti dicuci dulu. Jadi yang penasaran kondisinya powernya Mas Bri yang terbakar kemarin, ya seperti ini. Tidak ada kerusakan yang berarti ataupun kerusakan parah, cuma area sektor ini. Untuk bodi belum sempat overhead, jadi cat-catnya depan masih aman. Itu lur, mungkin nanti kita adakan perbaikan di bagian ini, penggantian kipas dan pengecekan ulang di bagian powernya. Ini kemarin dianya juga kirim beberapa lagi, ini nanti kita cuma perawatan sama cek-cek ulang karena ada 1, 2, 3 ini kadangkala nyala, kadangkala enggak. Mungkin juga masalahnya sama di sektor bagian fuse. Lur, jadi buat kalian semua yang punya NX 20.000 yang belum sempat dibongkar, coba dicek ulang untuk bagian fuse bawaan pabrik. Ini juga kemarin kirim MMS Kuktik SP2.6 sama Asle V4 Pro. Gitu lur. Jadi terjawab sudah bagi kalian-kalian yang penasaran atau tanda tanya opo to sing kobong wingi. Sing kobong iki lho, iki yo tak zoom. Ini sampai leleh. Mungkin sekian dulu video
pemberitahuan, pengumuman video mbuh apa jenenge ngene iki, video kabar. Video gibah, video rasan-rasan pokre Mas Bre sing kobong. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk cek ulang. Insya Allah nanti powernya aman, semuanya aman. Tapi untuk memastikannya nanti ya setelah perbaikan ini kita cek ulang pakai osiloskop. Kita aja dulu video ini, semoga apa ya, menghibur kalian semua. Sekian salam. Mohon maaf jika ada salah ucap tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.